Halo semuanya, balik lagi di Lems Reptil hari Sabtu, Januari 2022. Kita mau keluarin tegunya karena di kandang gua tidak terkena matahari, salah bikin kandang. Ternyata kandang gua nggak ada yang kena matahari, mataharinya di sini. Jadi ya kita keluarin dulu, terus nanti kita kasih makan. Gua bisa ngeluarin tangan satu nggak ya? Kayaknya nggak bisa, jadi gue coba dulu ya. Oke, kita tarik buntutnya. Up, ini dia. Satu tangan tuh gue, jangan dicoba-coba ya guys. Satu tangan ngangkat tegu. Keluarin betinanya. Bentar ya, gua copot dulu ah, serem. Takutnya kenapa-napa nanti tegunya. Taruh dulu handphonenya dulu, kita ambil tegunya, keluarin. Sini sini. Oke. Oke, kita udah ngeluarin tegunya. Ups. Oke, kita udah keluarin tegunya. Kita mau tutup dulu pintu keluarnya. Siap, hari ini kita mau kasih makan tegu-tegu kita. Kita mau kasih makan. Oke, stok-stoknya nih. Stok mencit kita masih pada kecil. Dia kemarin sih hari Jumat ya, gue kasih cemilan di pagi-pagi doang. Seminggu sekali, biasanya sekarang gue kasih makannya. Yang kita biarin dulu, yang belum ketelan biar ketelan dulu. Mereka agak kesulitan makan karena ekornya panjang. Ini si Puku jantannya dan ini si Puhi betinanya. Tikusnya kabur.
coba ambil. Jadi gue liat kubur kesini. Jadi perebutan. Oh, hati-hati ya guys, kaki kalian bisa kena nih. Hup, nggak kena. Hup, nggak kena. Hup, ya kabur deh. Wait, kena tuh, kena di ekor. Maaf ya kalau yang lagi sarapan makan jadi ngeliat ginian. Gue bisa perhatiin kalau Tegu itu semakin gede, cara makannya itu semakin susah dia. Gue nggak tahu kenapa, apa cuman perasaan gue doang. Berarti udah 3 ekor nih, masing-masing 3 ekor. Lihat ya, sulit ya kalau udah gede gini makannya tuh, kayak nggak seru ya, nggak seperti juvenil. Udah mau 3, kita mau ngasih 4 aja, jadi nggak terlalu berlebihan. Stok kita juga cuma sedikit ya, jadi supaya nggak berlebihan aja. Jadi ini mencitnya tuh cuman masih ukuran kecil ini. Cuma karena stoknya cuma ini adanya, jadi ya udah. 3 ekor aja udah males dia tuh. Gua nggak ngerti, kalian bisa lihat benjolan di badannya nggak? Itu telur apa bukan ya? Biasanya kalau jantan tuh lapar gila, pasti jantan tuh makannya gila bro. Oke guys, jadi begitu aja dulu update nya ya, hanya segelintir aja karena kita juga nggak ada perkembangan yang signifikan ya, cuma gitu-gitu aja. Palingan per minggu kita beresin ini, kita bersihin kandangnya. Itu ada kura-kura, biasanya gue kasih makan kalau gue beli daging atau ikan, gitu-gitu aja sih. Masih pandemi 2022, semoga sehat-sehat aja semuanya ya teman-teman semuanya, Tegunya sehat-sehat. Ntar kita ketemu lagi di update selanjutnya. Dadah.